Hai Sobat Medcom, aku Natasha Wilona. Stay tune on Hitlist. Yaitu movie and song list. Hai Sobat Medcom, kamu tahu cuplikan film ini? Iya, itu adalah cuplikan dari series Little Mom yang diperankan oleh Natasha Wilona, Al Ghazali, dan Teuku Rasya. Jangan sampai ketinggalan, ini dia sinopsisnya. Little Mom, series yang sudah memasuki episode keempat ini berhasil trending di 19 negara. Bahkan hingga ke UK, Australia, dan Amerika Serikat. Nora yang diperankan oleh Natasha Wilona merupakan remaja 16 tahun dengan kehidupan yang sempurna dan kebanggaan orang tua. Ia juga memiliki pacar yang merupakan kapten basket di sekolahnya, yaitu Yuda yang diperankan oleh Teuku Rasya. Hingga suatu hari, mereka berbuat kesalahan yang menyebabkan Nora hamil. Meski sudah berjanji tidak akan meninggalkan Nora, namun kenyataannya Yuda harus pergi ke luar negeri. Di tengah hubungannya yang kandas, ada sosok Kinan, seorang murid baru yang diperankan oleh Al Ghazali. Dan dia pun mendekati Nora, hingga terjadi cinta segitiga. Jadi, seperti apa ending series ini ya Sobat Medcom? Apakah Yuda akan bertanggung jawab? Atau pada akhirnya Nora akan bersama Kinan? Nah Sobat Medcom, series Little Mom ini diangkat dari kisah nyata karena pada tahun 2008, WHO menyebutkan angka pernikahan dini di Indonesia itu berada di peringkat ke-7 dunia. Karena kisah yang dialami oleh Nora itu rata-rata terjadi ya di tengah masyarakat masa kini. Dan dengan adanya series ini diharapkan dapat meningkatkan awareness para orang tua dan juga para remaja. Well, Sobat Medcom, this is time for me to signing out. Thanks for watching and see you next week on Hitlist. Bye-bye.